apa namanya rangkaian motor starter secara lengkap. Yang ini terminal berapa nih Pak? Ini ke terminal 30. Terminal 30, yang terminal ini terminal C, ini terminal 50. Terminal 50, terminal 30, yang terminal 30 dari baterai banyak. Terminal 30 dari baterai. Terus kalau yang ini terminal 30 ke kunci 50, kontak. Terminal 50 kunci kontak. Kunci kontak dulu, nah. Kunci kontak baru ke sumber. Iya, ke ini kita coba secara langsung rangkaian kunci secara lengkapnya. Gini kan ya. Yang terjadi adalah dia selenoidnya bekerja apa ya? Iya. Kalau ini kan kalau ini nggak jalan. Harus iya. Dihubungkan ininya ke sini tuh. Iya, berarti ini dari ini langsung ke sini, langsung motor starternya. Oh, ya kalau dilangsungkan karena ini kan switch untuk menghubungkan terminal 30 dan terminal C. Oh, berarti kalau dilangsungkan ini dengan ini Pak ya. Berarti ini dari terminal 30 langsung ke terminal C. Terminal C dihubungkan. Dilangsungkan. Makanya akan muter. Mengetes daripada motor starter. Motor starter. Kita coba Pak ya. Langsung Pak ya. Berarti hanya menguji putaran motor starter aja gitu. Kalau secara lengkapnya ini terminal C, 30 terminal 50 disatukan gitu. Ini secara lengkapnya, maka yang berputar adalah solenoid motor starter juga solenoid bekerja gitu Pak ya. Bekerja. Ya, kalau tadi pengujian ini dicopot Pak, ini dicopot. Ini dicopot, maaf sebentar ini dicopot. Hanya ini saja. Hanya menguji untuk menguji apa namanya di selenoid ini ada dua fungsi. Pertama untuk menghubungkan terminal ini 30 dan C, kedua untuk menggerakkan daripada pinion itu Pak ya. Jadi kalau diginikan dia akan langsung ini berhubungan Pak ya. Ini tuh berhubungan nih ke sini ada gitu ya. Sebenarnya ini dihubungkan gini tuh udah ada arus ke sini tapi kecil arus. Melalui selenoid Pak ya. Ya, kita coba kembali.